Hi guys, welcome back to my channel Shafri Azman 6.3R. Yeah. Wow, mengancam. Okay guys, terima kasih kepada korang semua yang sentiasa menemani aku, dan kepada korang semua yang baru masuk channel aku ni, aku mengucapkan jutaan terima kasih sebab kerana masuk dalam video aku ni pun ataupun subscribe. Okay, terima kasih kepada korang semua. Semoga korang semua yang tengok video ni, semoga dipermudahkan urusan, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik dan terus sukses dalam apa jua sekalipun yang korang buat sekarang ni. Okay, terima kasih korang. Sebelum kita memulakan cerita-cerita seram kita semua, jangan lupa support, subscribe, like, komen. Okay, terima kasih korang semua yang masuk dekat dalam video ni. Okay, dia nak ambil feel, dia nak ambil feel seram ni memang macam tu lah. Okay guys, okay, sebelum memulakan cerita-cerita seram ataupun cerita mitel, apa aku mencarut ni, cerita-cerita mistik yang berlaku pada kita sendiri, aku tak tahulah kau pernah kena ke tak pernah kena ke, lantak kau lah, bukan aku. Tapi aku nak cerita ni adalah pengalaman aku sendiri, di mana aku ditindih sesuatu benda yang kita tak nampak ni. Okay guys. Kahak. Okay guys, sebelum aku mulakan cerita dekat korang semua, ceritanya begini. Apa hal ni? Dia macam ni lah. Kalau nak cerita seram ni, dia kena macam ikut flow. Okay, ini tak cerita seram ni, dah cerita kelakor dah ni kan. Apa benda aku buat ni. Okay guys, cerita dia, okay, aku serius sikit. Cerita untuk pengalaman aku ditindih dengan GIN itu, cerita dia macam ni. Aku tak tahu korang pernah rasa macam mana aku rasa, tapi aku nak bagi tahu korang lah. Tapi benda ni memang betul. Kalau korang pernah kena, korang tahulah. Tapi kalau korang yang tak pernah kena, kalau kau kena, memang cakap kau hidup kau susah amat. Macam tu. Okay, cerita macam ni. Kawan, masa kau nak kena benda tu, kau akan rasa penat gila. Tahu tak korang? Penat gila masa tu. Tak tahu penat sebab apa. Kadang-kadang kita tak ada buat apa-apa pun, kan? Kau tak ada buat apa. Kadang-kadang kau tengok TV je, apa semua tak pun, kau keluar bagi kucing makan ke, siang pokok ke apa semua tu kan. Tak adalah kau macam menyangkul ke, ataupun kau macam bawa rumah ke. Kalau bawa rumah, yelah penat kan. Ini kita simple-simple je. Tiba-tiba kan, kau duduk atas katil kau sendiri, kau rasa tiba-tiba keletihan. Rasa mata kau tu bapak penat gila, mengantuk gila-gila, mengantuk. Cakap kau. Dia kalau nak kena macam tu lah. Bagi akulah yang apa yang aku rasa. Ini pengalaman aku sendiri. Kalau kau tak pernah rasa, harap-harap kau rasa lah nanti. Okay, so pengalaman aku masa aku kena tu, aku rasa macam bapak penat, rasa letih gila-gila-gila letih, kan? Lepas tu tiba aku macam nak tidur lah. Macam tu kan, mata aku macam dah dadi macam tu. Pap, tidur lah. Kau rasa baru satu minit kau tidur, tiba-tiba macam ni badan kau. Badan kau tak boleh gerak. Macam kau paralyze tau, macam kau lumpuh. Aku kena tu macam tu. Bila kena tu, kena tindih tu macam tu, aku nak gerak, tak boleh. Lagi-lagi kan, kalau kau duduk, kau tidur dekat dalam bilik sorang-sorang, kau tak boleh minta tolong sesiapa. Mata kau tu celik, macam celik. Tak tahu lah kalau orang nampak kita pejam kan, tapi dalam keadaan tu, masa tu kau mata kau celik. Mata kau boleh pandang, tapi kau tak boleh gerak. Kau tahu tak? Kau tak boleh gerak. Macam mana kau lumpuh.
kau paralyze senang. Macam ni. Bukan tekan berak tau. Ni lumpuh. Macam lepas tu macam kau nak minta tolong kat orang susah gila. Faham tak? Kau nak minta tolong. 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 Berak aku tak kurang ni. Macam tu susah pun. Betul. Masa kena tu aku pernah kena dalam dua keadaan lah. Yang pertama aku pernah kena dekat dalam bilik. Kalau kena dekat dalam bilik seorang-seorang, pintu kau pula tutup, kena lock lagi. Siapa nak tolong kau masa tu? Tak ada siapa nak tolong kau. Sebab tak ada orang boleh tolong kau. Weh, masa tu aku kena macam ni. Aku baring. Tak boleh, aku tengok kiri kanan ni. Apa ni? Tak boleh nak gerak ni. Lepas tu bila nak gerak tu macam melawan lah. Berlawan macam huk. Macam nak keluar, macam roh kita nak terkeluar pun ada rasa ni kan. Tak boleh keluar tak? Bukan roh keluar, maksudnya kau nak bangun tu tak boleh. Tapi bila dapat bangun tu rasa puas gila. Macam tu kan. Tapi jadi letih balik. Lepas tidur balik, kena balik. Lepas tu susah tu nak bangun. Itulah pengalaman aku yang kena tindih waktu aku dekat dalam bilik sorang-sorang lah. Tapi dalam masa yang sama pun, aku kira aku baring, aku macam ni kan. Kira aku, mata aku tu boleh buka, boleh tengok kiri kanan atas bawah semua. Tapi aku tak boleh gerak, faham tak? Tak boleh gerak. Tapi yang paling aku rasa mengerikan tu, kau tahu tak yang paling mengerikan masa tu? Itu untuk nafas kau. Kau nak bernafas mencungap-cungap. Cakap kau, siapa yang ada pengalaman kena tindih ni, sumpah cakap kau, memang rasa macam nak mati. Itu jawapan dia. Aku tak tahu lah, tapi aku punya pengalaman aku macam tu. Memang aku dah baca doa, kadang-kadang dah baca doa lah kan, tapi kena juga. Faham lah. Tak tahu lah benda tu suka sangat dekat aku ke apa kan. Aku macam bengang juga kadang-kadang. Aku nak tidur, kadang-kadang baru nak lelap sekejap, pap kena. Kalau kena tak boleh gerak, tak apa. Ini kena tak boleh gerak, tak bernafas. Faham tak? Dia tutup nafas kau. Kau nak nafas macam cuma macam ikan. Macam ikan nak ambil apa, oksigen dekat atas. Macam tu. Sumpah dong. Sumpah aku cakap kau. Tapi kadang-kadang aku terfikir juga, orang yang tidur ni, meninggal dalam tidur ni, tak tahulah kan keadaan macam ni kan. Sampai aku macam, ya Allah, jangan ya Allah. Ya Allah, aku tidur lagi ya Allah. Sampai aku sebut Allah, Allah, Allah. Ya takut lah kan, tiba-tiba time kita sampai, weh takut agak kan, cuba agak kan. Tapi yang keadaan yang kedua ni, aku kena dekat depan lah. Aku tidur kat ruang tamu. Ada mak aku, adik-adik aku ke kan. Tapi mak aku, dia tengok TV, aku macam ni lah pagi. Ibu, ibu tolong ibu, ibu, ibu. Bila aku dapat bangun ni, mak aku pun terkejut. Apa hal pula ni? Kau dah kenapa? Kena impak bu, kena tindih. Ya Allah. Tidur kat sini pun kena impak. Macam tu mak aku lah, selalu macam tu mak aku cakap kan. Tapi bila benda tu dah berlaku, mak aku alert lah. Bila mak aku nampak aku macam macam tu, mak aku dah ambil bantal, hempuk aku. Pow, pow, pow. Aku pun terus kong. Tapi itulah dia cerita. Aku kena empat benda tu kan. Tapi aku kadang-kadang terfikir kan, macam orang meninggal masa tidur ni kan, sama ada dia tidur tu kena hempap ke macam mana kan. Kadang-kadang terfikir tau macam, ya sebab kita dah pernah lalui, pernah alami benda ni. Bila kau kena hempap tu, papak payah susah nak bangun kau tahu tak. Badan kau ni macam lumpuh, tapi mata kau boleh gerak kiri kanan, boleh tengok atas bawah semua. Tapi ada yang orang beritahu aku, dia punya pengalaman dia lain. Ini lagi seram. Dia punya lagi seram ni, dia kena tindih ni, badan ni tak boleh gerak. Lepas tu dia nampak benda tu. Wih, takut siap. Sumpah, kalau yang tu lagi aku takut. Sebab aku tak nampak apa lagi lah, alhamdulillah. Yang dia tu nampak benda tu daripada jauh tu,
Dia datang dekat-dekat. Kau dah tak ada gerak ni. Baik mata kau boleh buka. Kau kena tengok kat. Kau tak ada pejam. Aku tengok kat. Dia datang. Aku ngeri mat. Aku tak tahu keadaan dia yang kena. Aku tak boleh nak cerita lebih sebab aku tak pernah kena. Sebab itulah aku seram juga dah dengan cerita dia tu. Ada yang nampak macam bulu dada penuh pun ada. Potong-potong macam ni. Gila lah. Seramat. Kalau korang tak pernah kena, alhamdulillah. Pada yang korang kena, aku tak tahulah pengalaman kau macam aku ke apa kan. Tapi itulah pengalaman aku yang aku pernah kena tindih. Sakit mat. Sebab kau tak boleh bergerak. Satu yang paling sakit, nafas kau ni ditutup perlahan-lahan tau. Macam kau nak bernafas tu macam tak cukup nafas, mencungak-cungak mat. Hujung-hujung mat, hujung-hujung. Gila. Tiba-tiba dah pergi dah. Kan sekejap lagi orang datang ramai-ramai buat tepi. Takut juga aku benda tu kan. Aku rasa macam seram lah kan. Tu kadang-kadang nak tidur tu aku macam, sebab tu kalau kita, kalau boleh nak tidur tu jangan tidur menyarap. Sebab tu dah Nabi pesan kita tidur apa, mengiring macam ni, tidur macam ni. Ni ada yang tidur macam ni lah, kepala kat bawah. Itu kalau kena mat, tak boleh nafas, terus pergi hospital besok. Tapi itulah cerita dia. Seram dia macam tu lah. So kalau korang yang tidur menyarap tu tak pernah kena, berhati-hati lah. Kalau kau kena, kau tahulah. Tapi aku pernah kena macam tu. Macam bukanlah aku tidur, nak tidur. Aku memang selalu tidur mengiring. Waktu tu tiba-tiba nak tidur, bukan nak tidur lah, macam air saja je baringan. Kena pula masa tu. Itu lagi sakit. Itu lagi sakit hat. Sumpah sakit. Rasa macam nak pergi terus. Sebab nafas kau tu dah semput tau. Dah mencungap macam tu. Takut tu. Sumpah tu. Tapi apa pun, sebelum tidur basuh kaki dulu. Bacalah ayat 3 kul, ayat kursi semua tu. And semoga kita sentiasa dilindungi daripada makhluk-makhluk yang, makhluk-makhluk Allah yang kita tak nampak ni. And sebab tu kena baca surah dulu sebelum tidur. Okay. Solat tu, solat dulu. Okay, terima kasih korang pada yang menonton sampai ke hujung. Itulah kisah-kisah dan pengalaman aku kena tindih. Itulah situasi yang aku hadapi. Okay, pada korang yang belum kena tu, doa-doa semoga tak dikena lah. Tapi kalau korang rasa nak kena tu, aku cuba-cubalah. Tak minta lah. Okay. So terima kasih pada korang semua yang menemani aku sampai berhujung. Semoga korang semua sentiasa kekal sihat, berjaya dan berikan kesihatan yang baik. Okay. Jangan lupa support, subscribe, like, comment, share. Okay. Sehingga kita jumpa di next content. Assalamualaikum. Bye-bye guys.